Assalamualaikum Dulur Jember. Ya apa kabarnya Dulur, ketemu mana ambek aku Ning Pia? Ambek aku Cak Londo nang acara Tapla Berita Kopla. Berita nih tepak. Presenter sing Kopla. Sek semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Semarak kemerdekaan kan gak selalu menggelorakan merdeka. Gak perlu, tetapi mencintai budaya dengan baju seperti ini itu juga termasuk merayakan kemerdekaan. Mencintai kebudayaan, melestarikan ben makin kita cinta. Kan punya Indonesia yang terkenal dengan batik. Betul. Nah, dino iki aku nggae batik. Terus ono sing takon, "Lha iku batik sapa Cak Londo?" Rin Collection. Matur nuwun Rin Collection. Nah, Cak. Jenenge kemerdekaan selalu akeh peringatan neng dindi to. Iya bener. Sampean melu apa ae kemerdekaan? Wah, aku melu keplok. Keplok. Iya. Keplok ya apa? Lah iya maksudnya ono sing lomba aku keplok banter dhewe lho. Perlombaan lek ono suportere gak semangat. Iya, iya bener. Justru aku mencoba menjadi penyemangat teko peserta lomba. Wow, oh, penting pisan perane sampean. Iya, malah lek sing menang hadiah tak pek kok. Kan iki curange. Ya ya apa mene? Ngene wis oleh keplok. Nah, tentunya kan di saben daerah peringatan kemerdekaan pasti identik karo upacara. Iya pasti. Upacara ning dindi mulai tingkat nasional di istana wingi sampai tingkat desa ono. Sambarang wis Mas yo ono nggone dusun-dusun wis pokoknya kuabeh merayakan apa melaksanakan upacara bendera. Betul. Nah, kali iki spesiale di Kabupaten Jember dhewe ngangkat gelora semangat gotong royong. Penting iku pancene. Ono ta? Ono. Nek kene lho, Cak. Pemirsa, tepat pada hari ini, Rabu 17 Agustus 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berusia 77 tahun, di mana sebelumnya juga telah dilakukan serangkaian kegiatan yang memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada hari ini, akan dilaksanakan upacara pengibaran sangsaka merah putih yang bertempat di alun-alun Kabupaten Jember. Berikut liputan selengkapnya. Koyok ngene iki pelaksanaan upacara meringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing ke-77 nang alun-alun Jember Rebo isu wingi. Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, jajaran Muspika, PKK serta kabeh kesatuan TNI nang wilayah Kabupaten Jember podo hadir. Kabeh peserta ketok khusyuk serta konsentrasi meloi upacara HUT RI sing ke-77 iki. Lewat momentum kemerdekaan sing ke-77, Bupati ngajak kabeh masyarakat Jember bersatu serta duwe semangat gotong royong, cekne iso pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pelai cekne iso bangkit lebih kuat diperlokno kerja serta dukungan bersama kabeh elemen masyarakat. Salah siji prioritas Bupati Jember yaiku bareng-bareng marekno masalah kemiskinan sing terus kudu ditekan serta nyiptakno kondisi masyarakat Jember sing sejahtera. Semangat yang jelas ada di tagline kita harus segera pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tentunya tagline ini bukan tagline sederhana, dan ini kita menyemangati semuanya. Kita untuk pulih lebih cepat tidak mungkin pemerintah sendirian, tidak mungkin teman-teman aparat semua sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, aparat semua, dan masyarakat. Esensi kemerdekaan kita tentunya bagaimana kita mengurangi kemiskinan. Teko Jember, Yudi Sadi, Primakinki, Jember 1 TV, ngelaporno.